Halo, kita bertemu lagi dengan tutorial gitar keroncong. Tadi saya sudah mainkan lagu Campursari ya dengan judul Nyi Damsari ciptaan Mantos. Beberapa waktu lalu ada yang request, Mas minta lagu Nyi Damsari. Oke, saya berusaha membuat akhirnya sukses. Alhamdulillah. Oke, nada yang dipakai di lagu ini adalah nada pelog ya. Nah, nadanya adalah A, G, D, E, G, A, D, E, Gis, A, ke, Cis. Ya, boleh terserah. Mau di sini juga boleh. Ya, saya batasin aja dari sampai sini aja ya. Nah, terus baliknya sama. E, D, C, A, G, E, D, C. Oke ya. Nah, cara memainkannya, kalau melodi gitar untuk campursari lagu-lagu langgam Jawa seperti ini, gitarnya tidak mengikuti chord tapi mengikuti pola lagunya. Jadi ujung dari lagu, misalkan contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, bermainnya juga tidak terlalu rapat, di santai-santai gitu, satu-satu mukulnya di apa bagian yang awal-awal yaitu ankle. Jadi gimana kesepakatan aja dengan pemain-pemain lain. Biasanya yang awal-awal masih ankle. Ya, seperti itu. Saya ulang lagi. Cheese. Seperti itu ya. Jadi santai satu-satu nadanya, ngikutin pola lagunya, ujung lagunya. Oke, kita masuk ke double. Jadi pas lagi main ankle masuk ke double. Kita pancing dengan memainkan nada ininya, nada peloknya dengan lebih rapat. Kita coba ya, sini. Thank you.
masuk ke teknik yang angle. Ya, seperti itu ya. Jadi sebelum masuk double kita pancing dulu, mainnya lebih rapat. Nah, setelah kita main, kemudian mau masuk ke teknik angle-nya, kita pancing dengan menurunkan jumlah pukulan, jadi kayak ngerit. Jadi masuk ke teknik pukulan ankle ya. Kita kembali ke nah, seperti itu. Jadi bedanya kalau double itu dia lebih rapat. Bisa ya, karena ini tidak susah. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terhibur. Kita ketemu lagi dengan video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan, subscribe, jangan lupa. Oke. Umpama seliramu sedang.